dia dia tukar, dia tukar. Dia tukar. Tak apa banyak. Lepas ni kita cari Aniza, saya nak bertanya pula Aniza. Okay, tak, Aniza punya kad ada tak? Boleh tunjuk tak? Sekejap, saya ambil receipt dengan Aniza. Saya nak buat kau tuan-tuan macam ini. Kita nak dapat RM50,000 ni bukannya senang. Ya, betul. Makcik pun yang senang ni. Nak dapat RM50,000. Makcik yang berada. Jadi ambil. Saya nak tengok. Kalau makcik orang senang, makcik sedekah je RM50,000. Tapi, makcik buat asal pada orang susah. Tak boleh kumpul RM50,000 tu. Lagi kena bekerja sampai pencin. Lepas pencin tu lah ayah makcik nak buat rumah. Lagi kena makcik. Minta tolonglah dengan pencin. Tolonglah dapat balik duit makcik. Makcik tak mahu lagi dah rumah-rumah ke apa. Siapa yang dah tolak tu pun dah naik hutan. Rumah tak ada apa, batu tak ada apa, semua tak ada hutan. Rumah. Kita pun tak mahu rumah dah. Tak mahu rumah dah. Yang tanah yang tapak tu, mereka buat ke makcik buat? Kita buat sendiri, tolak sendiri. Maksudnya makcik dia pembayar ke dia, apa sebab dia tak buat? Dah janji macam tu. Kita siap tapak. Kampung makcik punya tanah kat mana? Kampung Bukit Teming, Langkawi. Jom. Makcik Umplah ni 65. Dulu bertugas sebagai apa sebelum ni? Kerana ni JKR last. Pakai kitab kerajaan lah. Pasaran kerajaan dengan ni. Ni dengan datang dengan siapa ni? Saya datang sekali dengan Puan Soleha. Sewa bank. Ni Aniza dan bagi saya 4 ni. Apa dia kata ni?